Belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik. Kali ini Paman Apik akan mengajak kita untuk berhitung cepat pembagian ya. Tentunya sangat mudah ini. Tapi ternyata banyak yang memerlukannya ya. Oke. Contohnya ini. Yang paling mudah adalah 235 misalnya dibagi 5 biar gampang dulu ya. Caranya gimana? Langsung saja. 2 dibagi 5 nggak bisa. Kita akan ambil dua angka, jadi 23 ya. 23 ini dibagi 5 kan 4 ya. Sisa 3. Nah, 3-nya ini sisanya gabung dengan 5, jadi 35. Dibagi 5 berapa? 35 bagi 5 adalah 7. Pas ya, sisanya 0. Belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik. Oke. Belajar yang lebih menarik untuk pembagian biasanya adalah Paman Apik sebut aja 235 lagi gak apa-apa. Tapi dibagi 2 angka, misalnya 17. Nah, lumayan kan? Oke, caranya tetap saja sama dan mudah. 2 dibagi 17 gak bisa ya. Paman Apik ngambil 2 angka, 23 dibagi 17, bisa kan 1. Jadi sisanya berapa? 23 dikurang 17, 6. Plus 6. 6 ini bergabung dengan 5, 65. Nah, 17 kali berapa? Biar dekat 65, gitu ya. Oke, kali 3 ya. Plus 3 ya. 17 kali 3 berapa? 51. Jadi sisanya 65 kurangi 51 adalah 14, gitu ya. Ini sisanya. Belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik. Jadi 235 dibagi 17 adalah 13. Sisa, ini tadi berapa? 14 ya. Kalau mau ditulisnya, sisa 14. Atau kadang-kadang ditulis 14/17. Belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik.